Jadi bila dia hentak, dia masuk dalam kampung-kampung, suku-suku, bani-bani, berapa ramai yang dah masuk Islam? Ramai masuk Islam, jasa Mus'ab. Dan bila tiba saat Allah menurunkan wahyu kewajipan solat Jumaat. Solat Jumaat, tuan-tuan, dah turun di Mekah, tapi Rasulullah tidak mempunyai kemampuan untuk buat berjemaah secara terbuka solat Jumaat. Tapi Rasulullah hantar utusan supaya Mus'ab buat di Madinah. Mus'ab buat dah sebelum Rasulullah hijrah. Sebab itulah bila Rasulullah hijrah, solat Jumaat Rasulullah kali pertama di lembah, di satu wadi kan, Rasulullah singgah. Itulah solat Jumaat Nabi. Dalam perjalanan daripada Quba menuju ke Madinah, ada di satu lembah. Ringkas, padat dan pendek. Kalau kertas A4, 8 baris saja isi teks khutbah Nabi. Tapi berbeza dengan kita sekarang. Kita sekarang khutbah dulu baru semayang. Hak Nabi awal-awal dulu, semayang dulu baru khutbah. Dia adalah pertukaran tu dalam sejarah. Okey, biar yang tu. Jadi bila Rasulullah berhijrah, apa, perang Badar, sampai tahap perang Uhud. Perang Uhud inilah menyaksikan segala-galanya tentang diri Mus'ab. Dia antara orang yang syahid. Syahid dia amat-amat menyedihkan. Orang lain mungkin syahid di panah, ada. Orang lain mungkin syahid di tombak, ada. Orang lain ditikam, ada. Tapi kita tengok Mus'ab ni, dia syahid waktu keadaan paling tegang, ketika mana musuh-musuh sedang giat pada masa tu tumpukan serangan pada batang tubuh Nabi. Jadi dia nak mengelakkan orang tu tumpu pada Nabi, dia pacu kuda-kuda dia di celahan musuh, bawa panji ni. Datanglah Ibnu Kumai'ah. Ibnu Kumai'ah, kita nak kata apa? Buat pedang lagu ni. Ambil pedang, buat lagu ni. Nak guna perkataan apa? Oh. Bahasa Inggeris nak kata apa? Nak kata pancung tu tak juga. Kalau tikam, menghayun. Oh, abang ni, guru BM ke bang? Menghayunkan, dia kata, bukan kita tak tahu menghayunkan, kadang-kadang bila kita nak sebut tu saat tu, tu dia tak main. Oh, nasib baik abang ada penyelamat. Menghayunkan pedang dia, kena tangan, tangan siapa? Tangan Mus'ab. Putih tangan Mus'ab. Putih tangan, tuan-tuan, semangat tak kurang, ambil dengan tangan kiri, pacu lagi kuda. Mari pula, pak belah ni, dua-dua putus. Tinggal hanya pangkal lengan. Ambil lagi kepit dua-dua. Ambil lagi kepit dua-dua masuk tu. Barulah mari tombak. Kawan tu tombak sungguh-sungguh geram. Dah tangan ni pun ambil lagi. Putih tangan ni ambil lagi. Kawan tu tombak sampai patah kayu tombak. Lalu jatuh dia. Dan itulah dia menghembuskan nafas yang terakhir. Tu sahabat-sahabat dulu berperang. Kalau kita, mungkinlah orang tak dengan tak putih, luka sikit je. Sekejap lagi apa jadi? Luka sikit. Saat ini, ambulan mari dah. Balut tangan, bungkus tangan. Kamu rehat cedera. Orang lain pula tertutup. Hak ni dia nampak. Dia nampak apa yang dijanjikan oleh Allah. Jadi wafatlah dia. Medan Uhud lah medan antara sahabat yang mati pelik-pelik. Mati tu tak pelik, sorry, ayat tu salah. Mati tu biasa, tapi anugerah Allah tu hebat-hebat. Ada sahabat yang mana dia meninggal sebelum sempat dia turun medan perang, sebelum sempat apa? Dia baru bersama dengan isteri dia, mari saja gendang, paluang gendang perang ni, dia terus menuju ke medan perang tanpa sempat mandi wajib. Lalu dia dimandikan oleh siapa? Oleh malaikat. Ada sahabat yang mati di satu tempat, sahabat tengok confirm dah dia mati. Kalau kita kata di tepi ni,
Tiba-tiba pergi cari, dia duduk di satu bukit yang mana tubuh dia ni basah seolah-olah baru dia dimandikan. Baru sat-sat dimandikan jenazah. Banyak peristiwa-peristiwa hebat yang berlaku kepada sahabat. Mus'ab salah satunya yang Rasulullah sedih bila Rasulullah tengok mayat dia dengan sehelai burdah. Rasulullah tutup muka dia. Pendeknya burdah tu nampak kaki. Rasulullah suruh sahabat tutup kaki, nampak muka. Last kali tutup muka, Rasulullah minta sahabat cari rumput izkir. Rumput ni hanya ada di padang pasir. Tutup kaki dia, Rasulullah menangis. Dahulu Rasulullah kata, rambut ini sentiasa disisir dan disikat dengan rapi. Tubuh ini sentiasa memakai pakaian yang halus dan lembut. Tapi hari ini dia meninggal dalam keadaan rambut yang kusut masai dan sehelai burdah yang sederhana. Menangis Rasulullah. Bila Rasulullah balik mayat dia, Rasulullah tersenyum. Lalu sahabat tanya, kenapa kamu tersenyum wahai Rasulullah? Kerana aku melihat para bidadari berdari-lari untuk mendapatkan Mus'ab bin Umair. Tuh sahabat, siapa dia sebenarnya? Ya, dia sahabat Nabi. Dia adalah juga sepupu sabit Nabi dan boleh juga dikatakan sebagai biras Nabi. Biras Nabi. Kok mana dia jadi biras Nabi? Siapa yang hafal semua isteri Nabi pasti tahu. Dia nak jadi biras ni mesti ada dengan isteri Nabi lah. Salah seorang isteri Rasulullah dan juga sepupu Nabi ialah Zainab binti Jahshin. Cari dalam banyak-banyak isteri Nabi, Zainab binti Jahshin. Yang mana Zainab ni bekas isteri kepada anak angkat Nabi Zaid bin Harisah tu kan. Bila diceraikan oleh Zaid, Nabi kahwin dengan Zainab. Zainab tu sepupu Nabi. Anak kepada mak saudara dia Umaymah binti Abdul Muttalib. Adik kepada Zainab nama dia Hamnah. Hamnah binti Jahshin itulah isteri Mus'ab bin Umair. Isteri Mus'ab tu adik kepada Zainab. Jadi Rasulullah dengan Zainab sepupu. Rasulullah dengan Hamnah pun sepupu. Jadi bila kawan ni kahwin dengan Hamnah, dia sepupu sabit bolehlah, sebab sepupu sabit satu saya sebut tadi. Satu lagi adik ipar, bukan ipar. Biras betul lah tak? Zainab dengan Hamnah adik-beradik, Rasulullah dengan dia jadi biras. Sebab itulah bila balik perang Uhud, Hamnah duduk tunggu. Rasulullah tak tahu nak cakap apa. Rasulullah tak tahu nak cakap apa. Bayangkan yang belah perempuan ni, kalau anda duduk, ni kata penghayatan, duduk pada tempat Hamnah. Pertama Hamnah tanya siapa? Bagaimana keadaan abangku? Siapa dia abang kepada Zainab dan Hamnah? Abdullah bin Jahshin. Sepupu Nabi, abang Zainab, abang Hamnah, Abdullah. Abang kamu terkorban, syahid. Tanya abang, abang mati syahid. Bagaimana dengan suami aku, Mus'ab? Suami kamu juga terkorban, mati syahid. Bagaimana dengan pak saudara aku? Pak saudara dia, pak saudara Nabi juga, Hamzah kan terkorban. Pak cik Hamzah macam mana? Terkorban syahid. Tuan-tuan boleh tak letakkan jiwa dan hati kita pada kedudukan Hamnah masa tu? Tanya abang kandung, mati. Suami, mati. Pak saudara mati. Kita accident baru, tak mati lagi. Tu pun kita dah sedih, bukan main dah. Abang accident, tak mati. Accident, sedih dah kita. Ni bukan seorang, tanya seorang mati. Tanya seorang mati, tanya seorang mati. Rasulullah tak sanggup nak bersemuka dengan Hamnah. Nak habaq benda ni. Tapi itulah hakikat yang dilalui oleh sahabat dan sahabiah dalam medan Uhud. 70 orang terkorban kan tuan-tuan. Besar jumlah 70 orang ni.
semua sahabat-sahabat besar yang hari ini kalau kita pergi ziarah di perkuburan kan, tempat makam-makam syuhada Uhud, kita boleh tengok kubur-kubur sahabat ni. Walaupun kubur tu nampak biasa, tetapi hati kita ni bila mengenang kembali perjuangan mereka, sedih kita. Baik, itulah pengakhiran hidup Mus'ab. Oh, ni baru nak masuk hadis. Boleh tak? Okey.